Media, terima kasih atas atensinya ke Komnas HAM. Pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga Vina, Ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya. Tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini. Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan dari penyidikan dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak, gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina, gitu. Nah, itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Itu aja yang bisa disampaikan oleh kami dari Komnas. Restitusinya itu seperti apa, Pak? Hitungannya nanti gimana restitusinya? Restitusi kan ini sedang lama-lama. Jadi kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina, dan kami menceritakan kronologis kemudian dari segala hal sampai ke DPO yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau perihal restitusi itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM, begitu. Soal DPO ini dari 3 jadi 1? Ya, pada intinya kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Seperti itu. Kalau tetap dalam yang dialami sama keluarga sampai saat ini apa aja? Trauma. Ya, kita ngomong. Ya. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat apa namanya wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina, tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut, karena ini kan viral terus beritanya, naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya dua DPO yang hilang. Nah, ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak apa namanya campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan apa blunder akhirnya begitu. Iya, itu kan Pak Hotman ya. Jadi Pak Hotman meminta Bapak Presiden untuk turun. Maksudnya itu turun itu coba ikut turut mengecek itu apa yang terjadi sebenarnya begitu. Pak Putri, terkait postingannya Pak Hotman yang tentang Winda itu gimana, Pak? Yang tadi. Iya, memang hari ini habis ini kami mau berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda diperiksa oleh Polda Jabar, tapi karena kondisi Linda anaknya sedang sakit, jadi kami yang berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda, begitu.
bahkan kemarin sempat Peggy itu kan sempat ketika konferensi pers sempat menolak tuh, dia bilang dia tidak terlibat dalam hal ini dan bilang kalau polisi salah tangkap lagi. Ini mungkin ada tanggapan? Ya pada sebenarnya hak dia untuk berbicara, ya kan? Haknya Peggy untuk berbicara apapun itu, karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak. Kalau kami ini kan kuasa hukum korban, tidak bisa berkomentar banyak karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan, tahapan pemeriksaan, kami tidak tahu. Hingga mengkerucut Peggy ditetapkan tersangka, berarti kan ada keyakinan dari kepolisian. Kalau kami ingin menyampaikan, kalau memang Peggy dan keluarga keberatan ditetapkan tersangka, tentu ada upaya hukum. Nah, Peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut. Intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Apakah benar Peggy pelakunya atau bukan? Kita ikutin aja proses hukumnya lah. Kan nanti masih ada tahapan selanjutnya, masih ada tahapan kejaksaan, pemeriksaan berkas, kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan. Ya kita ikutin aja dulu. Jadi jangan apa, kami nggak bisa komentar kalau Peggy benar atau tidak. Kami nggak tahu gitu, karena kami kan korban. Mungkin untuk Bapak Ibu dari Komnas HAM, narasi itu terkait Peggy salah tangkap dan segala macam, mungkin apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memastikan adanya prinsip-prinsip dalam penegakan dalam proses hukum itu kan profesional ya, profesional. Kemudian ada prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel, dan bahwa sebenarnya kepolisian itu sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan hak asasi manusia yang penting sebagai satu prinsip diterapkan dalam penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu atensi Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung Pak Uli tadi bahwa salah satu atensi Komnas HAM dalam tindak lanjut kasus ini adalah bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya. Karena kan mereka, anggota keluarganya ini masih melanjutkan hidup gitu ya. Dan dengan viralnya kasus ini, itu berdampak pada psikologi keluarga korban. Sehingga ini yang mesti juga menjadi atensi. Memang ini bukan kewenangan kepolisian, tetapi penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya, dinas sosial dan lain-lain. Sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis untuk jadi acuan gitu, seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini. Dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi mendorong memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan. Itu saja, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Nanti kita update lagi dari Cirebon ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Salam. Terima kasih ya Pak.